tenang, nanti saya lapor kepada Kapolri. Kapolri teman saya. Kemudian dan Ramye, Mayor. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Weta Tungken. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan para hadirin yang berbahagia. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Konghucu, izinkan saya membacakan doa ini. Kehadirat Wang Tian Sangti, Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan bimbingan rohani Nabi Kongcun, teladan dan pernyataan para sonmi, dipermuliakanlah. Wang Tian, puji syukur kami naikkan kehadirat Wang Tian Sangti atas rahmat dan karuniamu. Pada hari yang berbahagia, kami dapat berhimpun bersama dalam kegiatan acara peresmian krematorium yang telah diselesaikan pembangunannya oleh Yayasan Bakti Suci Pontianak. Diresmikan dan difungsikan untuk umum pada hari ini, Kamis, tanggal 26 September 2024, bulan 8, hari ke-24, tahun 2575, Kongceli. Kami berdoa dalam renungan suci menghadap Wang Tian Sangti, berharap dapat memperoleh cahaya terang kebajikanmu dalam khidmat memberdayakan dan memfungsikan krematorium buat warga Tionghoa Pontianak khususnya dan warga Kalimantan pada umumnya. Dipermuliakanlah Wang Tian, berkatilah apa yang kami dilaksanakan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kami harapkan. Sembah sujud kehadirat Tian, jauhkanlah hati kami dari segala kelemahan, sifat teluh gerutu terhadap Tian, dan sesal penyalahan terhadap sesama manusia. Agar kami dapat tekun belajar dari tempat rendah, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Wang Tian Maha Bijaksana, teguhkanlah iman kami. Kami yakin Wang Tian senantiasa menjadi penilik, pembimbing, dan penyertaan kehidupan ini. Wang Yi San Ti, Wei Tian Yau Da, San Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu dan para hadirin yang saya hormati. Kami mengucapkan selamat datang dalam acara peresmian pembangunan krematorium dan rumah agung Yayasan Bakti Suci. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Maha Kuasa karena pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di sini dengan sehat walafiat. Yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak PJ Wali Kota Pontianak, Dr. Andes Ani Sofian MM atau yang mewakili adalah Bapak Muhammad Yamin. Yang saya hormati Bupati Sambas Haji Satono Esos MH. Yang saya hormati Bapak Insinyur Edi Rusdi Kamtono MM MT. Yang saya hormati Bapak
Haji Dr. Andes Haji Rian Nurstan, MMMH. Yang saya hormati Bapak Camat Pontianak Utara, Pak Indra Wan Tauhid, STP MSI. Bapak Kapolsek Pontianak Utara, AKP Suryadi SH, MAP. Bapak Dan Ramil, 1207 Pontianak Utara, Mayor Infanteri Iketut Arnasa. Babin Kamtibmas Pontianak Utara, Bapak Aibda Bakroni, Babinsa Pontianak Utara, Sertu Nova. Lurah Baturayang, Bapak Teguh Setiawan, SSTP. Sekjen MADN, Bapak Dr. Andes Yakubis Kumis, MH. Ada hadir juga Ibu Arti Hartija ya, kasih Bu. Hadir juga Ketua PT Kalimantan Barat, Bapak A. Arianto. Hadir juga Ketua Perwati Kalbar, Ibu Linda Ango. Ketua yang terhormat, Ketua Yayasan Bakti Suci, Bapak Susanto Mulyawan. Bapak Ketua Pembina Yayasan Bakti Suci, Bapak Dato Ciu Kuisim. Segenap pengawas dan Dewan Pengurus Yayasan Bakti Suci yang saya hormati. Dan seluruh ketua-ketua yayasan, perkumpulan dan yang berhimpun di naungan Bakti Suci. Para anggota Dewan Pontianak Utara yang kami hormati. Pemuka masyarakat Pontianak Utara dan seluruh warga setempat yang kami hormati. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua donatur yang telah mendonaturkan sebagian rezekinya sehingga pembangunan krematorium dan Roma Abu ini bisa terbangun sesuai rencana dan tepat pada waktunya. Krematorium dan Rumah Abu Yayasan Bakti Suci adalah merupakan visi dan misi Ketua Umum Bakti Suci periode ke-21. Dan kami sangat mengharapkan untuk pemuka masyarakat Pontianak Utara dan warga setempat untuk kita bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan kita ini. Peletakan batu pertama pada bulan Mei untuk pembangunan krematorium ini diletakkan oleh Pak Wali Kota kita yang terhormat dulu tahun 2002 oleh Pak Insinyur Edi Rusdi Kamtono. Tadi saya mau katakan bahwa pohon ini Pak, saya mau ngomong, tapi sudah kebetulan ngomong sama si pembawa acara Pak. Makanya pohon ini kami lestarikan Pak. Tangan Bapak ini berkah Pak. Begitu letakkan bangunan langsung jadi Pak. Jadi pada hari ini diresmikan pada tanggal 26 September adalah merupakan masa akhir jabatan Ketua Umum Abang saya Roh Jun Hong. Ini karena beliau yang setiap hari memberikan dedikasi kepada kami supaya bangunan ini bisa terselenggara, terbangun baik semasa beliau. Nah, inilah hari ini kami buktikan bahwa periode 21 terlaksana dengan baik. Oh ya, suruh Bapak, saya hormati Bapak Simon Cipto, Bapak, Bapak. Ini Ketua Umum terpilih Yayasan Bakti Suci untuk periode 22 Pak. Selamat datang Pak Cipto, Simon Cipto.
Kami dari Panitia Pembangunan sudah berusaha membangun krematoriumnya sebaik mungkin, Pak, agar ke depan krematorium ini bisa digunakan oleh masyarakat yang menggunakan dengan baik dan senyaman mungkin, Pak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada donatur dan masyarakat setempat dan semua undangan yang bisa meluangkan waktu hari ini menghadiri acara peresmian krematorium dan rumah abu ini. Dalam pelaksanaan acara ini, apabila terdapat kekurangan dan apa, mohon maaf, Pak. Ini pasti tidak disengaja, tapi karena mungkin kekurangan dari kami. Demikian dan terima kasih. Atau Bapak Susanto Mulyawan Lim. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami segenap keluarga besar Yayasan Bakti Suci mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang hadir dalam rangka peresmian krematorium dan rumah abu Yayasan Bakti Suci Pontianak. Pada yang terhormat, PJ Wali Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli keuangan Bapak Muhammad Yamin, Bapak Insinyur Haji Edi Rusdi Kamtono, MMMT, mantan Wali Kota Pontianak, periode 2018-2023. Bapak Dr. Andes Haji Ria Norsan, MMH, mantan Wakil Gubernur Kalimantan Barat juga periode 2018-2023. Kasatpol PP diwakili oleh Bu Atalia. Ketua Dewan Pembina Yayasan Bakti Suci Bapak Dato Cibuisip, Ibu Harti Hartija, SESH MTH MKN, Camat Pontianak Utara Bapak Indrawan Tawid STP MSI, Kapolsek Pontianak Utara Bapak AKP Suryadi SHMAP, Bapak Danramil 1201 Pontianak Utara Mayor I Ketut Arnasa, Pura Batu Layang Bapak Teguh Setiawan Pontianak Utara, Babinsa Pontianak Utara, RT dan RW serta pemuka masyarakat, warga sekitar krematorium, seluruh undangan yang hadir tidak dapat kami dengan secepat mungkin untuk proses kremasi jenazah hanya diperlukan waktu 1 jam dan masa pendinginan selama 20 menit langsung bisa diambil abu jenazahnya. Krematorium yang megah ini dibarengi dengan pelayanan tenaga yang profesional, dilengkapi 2 mesin kremasi, ruang abu, ruang tunggu yang luas dengan full AC, sedangkan lapangan parkir kendaraan bisa menampung sekitar 60-70 kendaraan roda 4. Pembangunan dengan adanya duplikasi jembatan Kapuas 1 dan pelebaran jalan sehingga jarak tempuh dari kota Pontianak ke lokasi krematorium hanya ditempuh waktu 30 menit. Kalau dulu Pak sekitar 1 jam lebih, Pak. Peletakan batu pertama pembangunan dilakukan pada bulan Mei 2022 oleh Wali Kota Pontianak Bapak Insinyur Hadi Edi Kusti Kamporo MMT dan telah selesai dibangun, disiap, diresmikan pada hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Edi Rusdi Kamtono
atas dukungan dan memberikan atensi kepada Dinas PUPR Kota Pontianak untuk segera memproses dengan cepat sehingga izin bangunannya terbit kurang lebih 2 minggu. Sumber dana pembangunan berasal dari para donatur, seluruh keluarga besar YBS, sedangkan biaya pembangunan sekitar 7 miliar lebih. Terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada para donatur dan keluarga besar YBS sehingga tercapainya pembangunan krematorium dan rumah abu ini. Terima kasih kami sampaikan juga kepada Ketua Panitia Bapak Eri Mulyawan dan seluruh panitia dengan sumbangsi tenaga dan pikiran selama dalam pembangunan krematorium dan rumah abu, serta kepada Ketua Panitia dan anggota panitia penyelenggara acara peresmian krematorium dan rumah abu. Mudah-mudahan pembangunan gedung YBS nanti akan dilanjutkan oleh kepengurusan periode 2024-2029 di bawah kepemimpinan Bapak Ketua Umum yang baru, Bapak Simon Sucipto. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, kami mohon kesediaan Bapak PJ Wali Kota yang diwakili oleh Bapak Staf Ahli untuk meresmikan sekaligus pengguntingan pita. Demikian sambutan dari kami. Apabila ada pelaksanaan peresmian yang kurang, kami mohon berkenan dimaafkan. Terima kasih. Pidato menggunakan dua bahasa. Gimana tepuk tangan untuk Dato Chiu Kwin Sing. Selamat pagi bapak-bapak, tokoh masyarakat. Pagi ini udah doa ngeteh, semua abu udah jadi. Dulu kami sama Pak Edi sama-sama tanam pohon tadi ya. Sekarang ketua yayasan luar biasa, jadi tanam M lebih 7 M ya. Selamat wakil wali kota Pontianak yang wakilnya. Kapolsek, Kamel, Pak Daman, itu sama-sama. Siapa? Dari ada Pak Edi, itu siapa tuh? Pak Nosan, kita Nampawa, jadi kita empatnya. Tapi udah Pontianak udah lama jadi kuat kayak gubernur. Jadi kita udah kenal Pontianak. Jadi Pak Nosan. Bapak masyarakat Pontianak, Pak Tengong 2 tahun lebih kerjanya untuk rumah abu. Jadi memang kerja di pasar ada orang. Jadi satu hari 4 kali lihat di sini. Jadi sampai saya tepokkan ya untuk jadi ini. Ini aset untuk bagi cuci. Selama bagi cuci tak ada aset. Semua tak semangat Pak. Nanti siapa jadi gubernur, kita mau jadi semangat jadi kota bantu kita untuk yayasan. Jadi mudah-mudahan akan datang beda untuk pemilu yang sukses, yang ramai, yang sama-sama kerjasama. Nah, gubernur, wali kota, bupati, semua kita mau beda politiknya bagus lah. Jadi aman kita beda. Luar biasa kita terpokran. Bapak sekali yang menang wali kota semua aman. Biar Sengkawang di mana kita tetap aman. Pak Tunong, terima kasih pengurus Bapak Cuti terjadi 2 tahun lebih. Ini sudah jadi 6MP dekat 7M. Jadi kami Bapak Cuti selama 58 tahun. Cuma tak kocek seorang Pak. Tidak ada yang semua-semua untuk panitia-panitia. Yang pengurus tapi cuci Pak. Jadi trip ini udah ada pilih satu Pak Apeng namanya. Luar biasa tepokkan untuk ya. Akan datang untuk kami baru tapi cuci di Gajah Mada. Saya yang
dukungnya 100%, Pak. Jadi kita untuk bangun untuk mati cuci akan datang di Pontianak sama kita kakak baru, Pak Lendek. Jadi mati cuci akan datang patung tahun lebih, jadi mati cuci dan tidak sempat ya urusnya, Pak. Maklum kita. Jadi kita bagi, Lendek. Terima kasih. Mungkin sudah cukup siang, mungkin sudah rapat saya ya. Mungkin ada yang lain. Terima kasih kepada masyarakat, kepada agama. Terima kasih, selamat siang. Sama Pak Edim, dan pohon lebih tinggi, Pak Edim. Ya, kita ada yang sebenarnya paling tinggi, Pak. Pohonnya lebih tinggi banding kami nih. Terima kasih, Pak. Selamat siang, selamat sukses Pak Tenglong sama panitia. Siap. Anggota DPRD, para petinggi TNI Polri, para pemuka masyarakat, pemuka agama, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu yang kami hormati, atas nama Bapak PJ Wali Kota Pontianak, Bapak Ani Sofyan, beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saat ini hampir seluruh petinggi pejabat lingkungan pemerintah Kota Pontianak maupun provinsi dan beberapa kota kabupaten lain yang ada di seluruh Indonesia ini sedang melakukan evaluasi, Pak. Evaluasi di Kementerian Dalam Negeri. Karena kota ini ya 3 bulan selalu evaluasi di Kemendagri, berbeda dengan kalau misalnya gubernur, wali kota atau para bupati terpilih yang akan datang, ya mungkin pertanggung jawabannya 1 tahun sekali. Ada beberapa hal yang beliau titipkan kepada saya berkaitan dengan peresmian krematorium dan rumah abu ini. Ada 4 program prioritas pemerintah kota yang harus dilaksanakan di zaman PJ Wali Kota ini, Pak. Yang pertama, kemiskinan tim. Dan beliau itu yang stunting, kemudian menjaga inflasi, dan yang keempat, menjaga supaya pemilu, pilkada berjalan secara damai. Siapapun nanti yang akan terpilih, mereka adalah putra-putra terbaik Kalimantan Barat dan Kota Pontianak. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada TNI Polri yang telah mendukung. Mudah-mudahan kita baik-baik saja, walaupun kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja. Tadi disampaikan sama Bapak Ketua Umum ketika mencoba membangun ini, kita COVID-19, Pak. Pak Edi ini, Pak, beliau ini memimpin Kota Pontianak ketika COVID-19. Pening kepala. Yang biasanya defisit 30M, 40M, di zaman beliau 470M defisit. Tapi beliau mampu bangun jembatan, mampu bangun rumah sakit, mampu bangun waterfront, mampu bangun infrastruktur yang ada di Kota Pontianak. Mudah-mudahan siapapun yang terpilih ke depan mampu melanjutkan kepemimpinan beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, pemerintah Kota Pontianak tetap akan mendukung semua yang dibangun oleh masyarakat dari sektor swasta. Sampaikan saja, nanti kalau dalam proses pembangunan itu, Pak, kita bisa melewati proses musrenbang, bisa juga melalui anggota-anggota dewan kita yang terhormat, Pak. Kalau di utara ini ada Bu Emelia, ada Bang Koji, ada Pak Alpian, ada kita yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, maaf, Pak. Nah, kita doakan beliau-beliau juga, terutama legislator yang ada di Kota Pontianak, yang ada di Pontianak Utara ini, mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan rumah abu ini. Baik, saya sebenarnya malu mau ngomong panjang lebar nih, ada di depan Pak Arya Nursa, ada di depan Pak Edi, tapi itulah harus saya sampaikan sekali lagi atas nama pemerintah Kota Pontianak. Kami mengucapkan terima kasih karena sampai periode Bapak PJ Wali Kota pada bulan September ini, kita inflasi, Pak, Kota Pontianak ini 10 terendah. Jadi kita termasuk yang terbaik dan Provinsi Kalimantan Barat. Jadi di antara 500 kabupaten kota ini, Pontianak bisa 10.
terbaik untuk menjaga inflasinya. Itu tentu dukungan dari Bapak Ibu sekalian, dari para petinggi, dari pemuka masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Baik, ini langsung bersepian gak Pak? Baik, dengan mengucapkan dan mengharap ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan semesta alam, rumah krematorium dan rumah abu kami nyatakan dibuka. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Amin. Selaku mewakili PJ Wali Kota sudah meresmikan krematorium dan rumah abu hari ini, Kamis 26 September 2024. Yaitu Keraton Kadaria. Terima kasih Dato. Alhamdulillah. Dan selanjutnya kami mohon dengan hormat, pada saat penancapan tiang pertama, waktu itu Wali Kota Pontianak Bapak Insinyur Haji Edi Rusdi Kamtono MMMT, dan memberikan kehormatan juga hari ini untuk membuka pengungkapan nama, kemudian penggubita oleh pejabat atau PJ Wali Kota, dalam hal ini diwakili Pawang. Petugas sudah siap. Kita diawali dengan bukan papan nama terlebih dahulu. Papan nama terlebih dahulu. Silakan ini. Hadirin yang kami hormati, inilah sebelum pengangkatan krematorium dan pemakaman suci yang diresmikan oleh kita seluruh pengelolanya oleh Bapak Insinyur Haji Edi Rusdi Kantor MMMT. Oke, sama-sama silakan. Kita hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Inilah penjelasan Yayasan Bakti Suci Krematorium dan Rumah Abu Pontianak. Dan dilanjutkan dengan pengundian kita. Kami serahkan video wakil kota untuk melakukan pengundian kita. Dilanjutkan dengan penjawab ruangan krematorium dan rumah abu. Mungkin kami dengan kami. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Dan yang bisa untuk hijau di dalam ruangan krematorium dan rumah abu. Dan di situ ada keputusan prasasti Yayasan Bakti Suci Krematorium dan Rumah Abu yang ditandatangani oleh PJ Wali Kota oleh Bapak Kepres Anies Sofian MM. Mungkin nanti kalau udara bisa meninjau setelah ini, bisa melihat sampai ke belakang bagaimana modelnya. Ya, mau menetap juga dipersilakan.
Suaranya, Pak.